di bawah flyover pos 4 meluap sampai ke Halo, apa kabar Indonesia? Kabar terbaru Indonesia Live. Kami hadir untuk menyajikan kabar-kabar terbaru untuk Anda yang ada di seputar tanah air Indonesia. Di Semarang, Jawa Tengah hari ini. Banjir rob kembali menggenangi kawasan pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan pemukiman warga hari ini, Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022. Berdasarkan data yang dihimpun, ketinggian banjir di depan kawasan pelabuhan Tanjung Emas mencapai sebetis orang dewasa. Jumat tanggal 2 November tahun 2022, pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Seperti yang terlihat dalam video amatir, banjir setinggi betis orang dewasa masih menggenangi pelabuhan. Nampak sejumlah karyawan berhamburan. Akibat peristiwa tersebut, kendaraan yang bisa masuk ke pelabuhan pun hanya kendaraan-kendaraan seperti minibus dan truk. Banyaknya motor yang parkir di jalan tersebut menyebabkan jalan itu macet panjang. Macet terjadi di dua sisi, baik menuju pelabuhan atau sebaliknya. Pedagang di sekitar pelabuhan, Danur, 61, mengatakan banjir sudah terjadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 2, jam 3 lah, katanya. Dia belum mengetahui penyebab banjir bisa mencapai pelabuhan. Namun, ia khawatir bila banjir itu disebabkan oleh tanggul yang jebol, sebab, kata Danur, bila tanggul jebol biasanya banjir itu akan lama dan akan lebih meluas. Belum tahu, biasanya kalau jebol sampai sini, 50 meter dari gerbang pelabuhan, bisa lama, ujarnya. Tak hanya di pelabuhan Tanjung Emas, banjir rob juga menerjang kampung nelayan Tambak Lorok, Tanjung Emas, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jateng. Warga Tambak Lorok RW 15, Sri Wahyuni mengatakan, sampai saat ini tinggi banjir rob di tempat tinggalnya masih sekitar 1 meter. Dia menjelaskan, banjir rob mulai terasa pada Kamis pukul 22 waktu Indonesia Barat. Hari puncaknya itu pukul 2 waktu Indonesia Barat sampai pukul 3 waktu Indonesia Barat. Air yang masuk rumah kenceng banget, ujarnya.